Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini temannya mana lagi nih? Yuk, udah kalian ada grup kan ya di WhatsApp ya? Buat teman-teman juga ya. Jadi kalau yang nggak bisa ngecek di Insta, di Telegram nanti coba infoin juga di WhatsApp ya. Iya, Bu. Oke, tadi sebelumnya mata kuliah apa yang kalian ini Bahasa ya. Apa? Bu. Bahasa Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Oke, boleh di itu ya, on cam ya. Silakan. Ini nggak ada yang ke kampus nih. Dari kampus, Bu. Hah? Dari kampus, Bu. Dari kampus, siapa yang di kampus? Saya, Bu, Gary Sandy. Okay. Oh, di lagi di kelas? Di lab ya? Lagi di lab, Bu. Makan. Oh, lagi masih mata kuliahnya Prof. Ono? Iya. Oke, okay, nggak apa-apa ya. Jadi kalian double ini aja nggak apa-apa. Ya, sambil nunggu teman-teman, mungkin 3 menit lagi ya, kita tunggu ya. Materinya udah di-download belum? Di e-learning? Sudah. Sudah. Oke, ini saya share screen deh ya, biar gampang. Linux. Suaranya. Ya, nah tinggal mati aja cuk. Oke. Di sini kalian sambil buka e-learning ya. Rencananya sih pengennya live streaming juga di YouTube. Cuman pas saya cek tadi saya harus aktivasi dulu selama 24 jam kurang lebih. Jadi nanti mungkin kita mulai minggu depan ya. Materinya mungkin bisa kalian download, kalian bisa masuk ke e-learning ya, e-learning.itts.ac.id. Ini kita mau langsung mulai belajar atau kenalan dulu nih kira-kira? Anaknya gimana? Udah pada senang, udah pada kenal belum nih teman-teman belum, yang Bu, kenalan. Oh. Belum. Belum kenalan sama Ibu. Oke, kenalan dulu deh ya biar nggak garing ya. Oke, perkenalkan nama saya Tuti Kelestari ya. Saya dosen tetap ya di ITTS. Saya sudah mengajar kira-kira di 3 semester ini ya. Jadi kita kalian ini angkatan kedua ya. Angkatan pertama itu dari awal saya udah mulai ngajar di teman-teman yang di semester 3. Kemudian di sini okay. Di sini kita fleksibel aja ya kalau untuk belajar ya. Sebelumnya perkenalkan juga saya background sama-sama di sistem informasi sebenarnya. Cuman memang saya lebih banyak di informatika untuk di TTS ya. Background saya lebih ke data science, kemudian lebih ke e-commerce ya. Kemudian manajemen informasi, teknologi informasi juga saya lebih ke sistem gitu ya. Lebih familiar ke sistem. Nah, kemudian saya terakhir kuliah itu S2 ya di Universitas Budi Luhur Jakarta ya, di Jakarta Selatan di daerah Petukangan. Di sana saya ngambil jurusan Teknologi Sistem Informasi. Kemudian S1 saya itu sempat di Universitas Mercu Buana Jakarta di daerah Meruya ya, Jakarta Barat. Di situ saya juga di
Fakultas Teknologi Sistem Informasi juga ya di FTI. Nah, kemudian saya sempat D3 juga ya. Jadi saya D3, S1, S2. Nah, di situ saya lebih banyak ke manajemen gitu. Tapi lebih ke sini saya lebih membidangi untuk data science, kemudian artificial intelligence juga on progress sedang dikuasai pelan-pelan ya, kita nanti belajar bareng. Kemudian nanti yang mau belajar data science yang silakan yang mau join di grup data science yang ada di WhatsApp ya, nanti kita infoin juga di Telegram gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, saya tinggalnya itu di daerah Depok ya, di belakang kampus UI tepatnya di daerah Tanah Baru, Kecamatan Beji Depok. Depok juga, Bu. Sama. Siapa? Yang Depok siapa? Saya, Bu, Depok, Bu. Oke, Geri, Kak. Geri di Depok. Depoknya mana, Ger? Saya Depok, Bu. Sawangan, Bu. Sawangan. Yuk, kita on cam deh biar saling oh di Sawangan deket lah ya. Tuh glinding aja nyampe deh Depok. Deket ya. Ya, saya di dekat UI. Nanti kalau yang main ke Depok ya bisa mampir insya Allah ya. Tapi kasih tahu dulu gitu ya. Kayak gitu. Siap, nanti, Bu. Untuk perkuliahan saya, oke. Okay. Untuk perkuliahan saya fleksibel ya. Nanti akan lebih banyak di pengambilannya itu di sisi UAS sama tugas gitu. Kalau absen lebih kecil presentasenya gitu ya. Ada Pak, ada yang boleh tanya lagi enggak kira-kira? Oke, ini yang datang ke kampus berapa orang? 2, Bu. Dua ya dari. Oke, ini mungkin saya coba. Ini kita di mata kuliah algoritma kurang lebih ada 35 mahasiswa ya untuk prodi informatika. Mungkin sebagian saya absen di awal, nanti sebagian lagi saya absensi di akhir sesi gitu ya, biar gampang ya. Mungkin kita coba perkenalan dulu sambil kalian sebutkan nama, kemudian tempat tinggal kalian, terus kalian udah punya pengalaman kerja apa aja ya gitu. Ini mungkin kita sebagian dulu kita absensi. Mungkin nanti bisa menyusul teman-teman yang akan nantinya join untuk bergabung. Oke, ini saya share screen dulu deh ya. Oke. Kelihatan nggak di kalian? Excel-nya udah kelihatan? Kelihatan ya. Oke, saya minimize. Oke, kita coba mulai. Saya pengen tahu apa namanya asal kalian ya, mungkin ada yang SMK-nya di mana, nanti kalian bisa kasih tahu. Ya. Ini mulai satu tahun lagi gitu. Nanti kita bisa lihat background dari kalian. Jaminnya di atas tangan. Oke, untuk Abdul Hanif Fahri udah join. Hanif Fahri udah join. Minimal kayak ayah kat zaman yang lucu nih yang ini yang kambang. Nah, elektronik itu nanti ya ada. Oke, di sini saya coba mute ya. Kalau misalnya nanti nggak apa-apa, di sini saya bisa jadiin sebagai host juga. Oke, ini udah banyak yang join, udah 18 orang, 17. Abdul Hanif Hanif Fahri ada nggak? Udah join? Lewat dulu ya. Ahmad Fahri Traihan ada? Ada, Bu.
Oke, hadir. Boleh perkenalkan diri, Rehan? Assalamualaikum, Bu. Perkenalkan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Raihan, bisa dipanggil Raihan. Saya asal dari Jambi, Sumatera. Oh, Jambi. Oke, nggak apa-apa ya, nanti saya bisa data siapa yang luar kota. Oke, kemudian asal sekolahnya, background-nya SMK, SMA? Asal sekolah saya SMK 1 Kota Jambi. Di SMK. Oke. Dari SMK dulunya apa? Jurusan TKJ atau apa? TKJ, Bu. TKJ. Oh, berarti ini udah fasih jaringan ya, udah kurang lebih udah basic-nya ya. Iya, Bu. Saya juga waktu dulu SMK-nya saya ngambil jurusan SMK, saya ngambil sekolah SMK jurusan TKJ, terus ada peralihan ke multimedia juga sempat gitu waktu di SMK-nya. Jadi saya linear dari SMK sampai sekarang itu background-nya tentang IT juga gitu, ya. Oke, next Agus Saputra ada? Boleh join? Agus? Lewat ya. Saya ini dulu deh. Ahmad Nathan Firdaus? Saya, Bu. Udah join? Saya. Halo. Mana? Ya. Oke. Boleh on cam biar kita tahu. Udah. Oke, siap-siap coba. Nathan dari mana? Panggilannya apa nih? Nathan Firdaus? Panggilannya Nathan. Nathan, oke. Boleh perkenalkan diri? Nama Ahmad Nathan Firdaus, panggilan Nathan, asal dari Pamulang. Pamulang, oh dekat ya sini ya. Iya. Oke, Nathan asal sekolahnya di mana? Di SMA Muhammadiyah 25, Pamulang. Oke. Oke. Baru lulus juga ya, Nathan ya? Iya, baru. Di sini fresh graduate semua atau gimana? Udah lulus beberapa tahun ada juga ya? Puru. Siapa? Ada buat. Oke, berarti panggilannya Nathan ya, teman kita dari PAM SMA. Oke. Oke, terima kasih Nathan. Berarti dekat ya Pamulang, bisa nanti untuk kuliahnya bisa ikut yang offline juga nantinya ya. Bisa biar kenal sama dosen-dosen di sini. Biasanya hari Selasa lebih banyak yang datang. Karena satu, kita memang kalau Selasa suka ada rapat dan lain gitu ya. Terus juga dosen-dosen juga lebih lengkap biasanya kalau hari Selasa. Next, Aji Satria udah join? Haji Satria? Belum ya. Ali Usman? Ali Usman, belum ya. Andi Nur Araizi? Masih Prof. Ono? Andi Nur Azairi? Sudah join? Oke, belum ya. Baihaqi Al-Haq, join Baihaqi. Oke, belum. Delima Juliani Gultom, halo Delima, kayaknya kalau dari namanya perempuan nih ya, ini rata-rata laki-laki semua nih kalau saya lihat, perempuannya dikit banget ini. Ada Lili aja ya, Lili. Ya sih ya, kalau apa IT memang mayoritas laki-laki biasanya. Di lima kita skip dulu. Dafa Faizuddin Ahnaf udah join Dafa? Hadir Bu, hadir Bu, hadir. Oke, join ya, udah ada ya Dafa ya. Boleh on cam sebentar? Oke, bentar Bu. Kalau di perkuliahan saya enggak apa-apa ya on cam aja, saya malah lebih senang orang yang on cam kemudian nanti saya jadi kenal nih, oh ini mukanya siapa nih, siapa gitu ya. Oke, Dafa boleh perkenalkan diri? Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nama Haji Yahya, bisa dipanggil Dafa, Faiz, atau Udin. Ada tiga panggilan. Oh, Udin. Okay. Saya berasal dari Tangerang Selatan. Dan okay. Asal sekolah saya di MAN 1 Tangsel. MAN 1 Tangsel. Oh, berarti tadi asalnya dari ini ya? BSD ya? Tangsel. Jadi asalnya dari mana, Dafa? Maaf. Tangsel. Tangerang Selatan. Tangselnya di mana? Serpong. Oh, Serpong. Oke, deket ya. Berarti Dafa juga nanti bisa join. Nanti ada perkuliahan. Karena kan kita nanti ada praktek juga ya. Nanti yang praktek bisa, kalau untuk yang offline bisa nanti di lab. Nanti kalau yang untuk apa? Yang online nanti kita bisa kasih mentahan, nanti kalian install, kemudian kalian nanti kalian bisa ikutkan perkuliahan untuk prakteknya ya. Oke, Dafa baru lulus juga ya? Iya, Bu. Oke, berarti tahun 2021, 2020 ya bisa juga. Oke, terima kasih. Next ada Rizky Arta Putrawijaya. Ada Diaski? Belum ya, belum join kayaknya ya. Doni Antonius udah join? Oh, nih Diaski udah ada ya. Lewat chat audionya lagi error. Oh, kenapa error? Ya udah enggak apa-apa ya, berarti hadir ya Diaski. Oh, ini ya, SMK Pustek City ya, BSD ya? Okay. Ada BSD juga nih. Deket ya, Diaski. Nanti bisa ikut perkuliahan di kampus ya. Oke, okay. Next, Doni Antonius ada? Ya, hadir, Bu. Ya, hadir, Bu. Saya ada, Bu. Oke. Okay. Aduh, ini mau videonya Bu, kameranya ini kebetulan udah bolak-balik masuk, keluar masuk, belum muncul aja ini kebetulan. Web gitu. Ya, aduh mohon maaf Ibu. Oh gitu, oke. Nanti coba di itu ya, di update ya, mungkin ini kali ya. Di versinya atau apa nanti kalian. Ya betul, ini lagi ngupdate ya. Belum beres. Oke, nggak apa-apa. Pak Doni dari mana Pak? Saya dari Bandung Ibu. Saya dari Bandung. Wah logatnya kelihatan ya. Bandungnya mana nih Pak? Lebih ke daerah Rancaekek itu Cicalengka Pak. Oh Rancaekek. Iya Ibu. Iya. Okay. Asal sekolahnya di mana Pak dulunya? Kalau yang berhubungan dengan komputer, saya pernah ngambil diploma di Politeknik LPKIA. Oke. Okay. Tapi terakhir saya ambil jurusan pendidikan Bu, S1. Begitu, SPD ya. Iya, betul. Berarti Bapak sekarang profesinya udah bekerja ya, udah ngajar. Iya, sebetulnya iya betul Ibu. Ya karena masih pandemi jadi ya masih online-online gitu Bu. Jadi belum bisa ya tatap muka seperti itu. Oke. Ngajar di mana Pak, SMK atau apa? Kalau saya di madrasah Ibu. Oh, di madrasah. Ya MTS lah, kalau MTS ya mungkin. Oh, SMP MTS. SMP, Madrasah Nawiyah ya. Iya betul. Oke, di daerah Bandung juga ya. Oke, ya, betul, ya. Selamat bergabung ya Pak Doni. Ya, terima kasih Ibu. Oke. Ya, sama-sama Pak. Oke, okay, next ada Fadel Muhammad Rizali. Sudah join belum? Ya, Fadel? Fadel, mana Fadel? Ya, Bu. Oh, ini. Ya, ada Fadel. Hadir. Oke, okay, Fadel boleh perkenalkan diri. Silakan. Asal saya Pamulang, Bu. Oh, orang Pamulang ya. Tangsel.
Sekolahnya dulu sebelumnya di mana, Fadel? SMKN 1 Tangsel, Bu. Oh, SMKN. Tadi sama si itu ya? Tadi siapa? Tadi yang Muhammadiyah ya? Beda-beda. Dulu jurusannya apa? TKJ atau apa? Multimedia? Listrik, Bu. Oh, listrik. Tahu. Iya, iya. Berarti belajar ini ya, apa, mikrokontroler pakai juga belajar. Oh gitu. Berarti ini lebih jaringannya udah ada, ya? Gimana? Iya, Bu. Oke. Okay. Apa-apa, Bu? Kurang jelas. Oh, berarti background-nya memang udah, basicnya udah kelihatan ya di TKJ ya nantinya ya, udah kelihatan. Iya, Bu, udah sedikit-sedikit, Bu. Udah bisa bikin apa aja? Iya, Bu. Waktu di SMK. Ah, udah kemarin pas itu. Wah, malah out ya. Mana? Fadel lagi udah lockout ya malah ya? Sinyal. Oke. Sinyal kayaknya enggak apa-apa ya. Oke, teman kita dari Pamulang tadi si Fadel. Next ada Fernanda Harjoki Putra. Hadir, Bu, hadir. Fernanda, yang mana nih Fernanda? Fernanda. Hadir, Bu. Oh iya. Oke. Silakan perkenalkan diri Fernanda. Saya asal dari Bandar Lampung, Bu. Kalau sekolah terakhir di SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Oh, dari ini ya, kotanya ya? Iya, Bu. Dari SMK tadi ya? SMK? Iya, SMK Gajah Mada Bandar Lampung. Oke. Berarti dari apa nih jurusannya dulu, backgroundnya apa kalau Fernanda lebih? TKJ juga, Bu. Oh, TKJ ya? Iya. Oh ya, tadi saya ulang ya, untuk Fahri Traihan SMP-nya tadi apa deh jurusannya, TKJ ya? Traihan? Iya, TKJ. Iya, TKJ. Nanti saya gampang kelompokkan. Kemudian Diaski tadi SMK Pustek ya. Dia juga atau apa tadi deh, lupa. Saya data. Diaski. Halo. Oke, lagi enggak ini ya. Oke. Terima kasih ya, Nanda. Panggilannya apa nih? Nanda. Fernanda ya? Nanda ya, oke. Okay. Oke, okay, terima kasih Nanda. Sekarang ada Gary Lodowik Putra Saban. Udah join, Gary? Gary mana? Oke, okay. Boleh perkenalkan diri? Ya, saya tinggalnya di Depok, Bu, Sawangan. Di Sawangan ya, deket ya. Iya. SMK-nya SMK Link and Match Pondok Cabe. Oh, Link and Match. SMK Link and Match. Tulisannya gimana? Link and Match. Link. Ini ya. Iya. Oke. Okay. Jurusannya apa? Multimedia, Bu. Multimedia. Multimedia ya. Oke, Gary tadi dari Sawangan ya? Iya. Oke, deketin Maya Ger. Nanti kalau lewat boleh lah mampir. Nanti ajak teman-teman yang lain. Oke, terima kasih. Sekarang Habib Alwi udah join? Habib Alwi? Udah? Ada? Belum ya? Oke, kita skip dulu. Heidi Angka Wijana Teja. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Oke, hadir.
Yuk, perkenalkan diri. Iya, nama saya Haidi Angkawinya Teja. Saya bisa dipanggil Haidi. Saya tinggal di Gunung Sindur, Bogor, Bu. Oh, Gunung Sindur. Iya, Bu. Juga nih ya. Iya, Bu. Sapong juga. Sebelumnya di mana, Haidi? Saya pesantren, Bu. Oh, pesantren. Pondres mana? Riyadus Shalihin, Pandeglang. Oh, Riyadus Shalihin. Oke, oke. Dulu SMA ya, IPA IPS. Bahasa, Bu. Oh, bahasa apa? Arab. Bahasa Arab. Oke. Okay. Kemudian oke, okay, makasih Haidi. Ini kayaknya lulusan tahun ini juga ya kayaknya ya. Saya ngabdi satu tahun, Bu, kemarin. Oh, ada pengabdian ya. Oh iya ya, biasa kalau di sana ada pengabdian setahun. Oke, terima kasih. Ibrahim, ada? Udah join Ibrahim? Baim? Belum ya? Kamer Perangin Angin? Udah join? Belum ya? Oke, kita skip dulu. Khairi Syahria? Khairi? Udah join? Akhiri, oke, belum ya. Akhiri. Lia Octavia Sinambi, Lia. Halo, udah join ya? Lia, oke, belum ya. Lili, Lili Karomah, udah ya, udah join ya. Lili Kah. Ya, silakan perkenalkan diri, Lili. Ya. Sesuai ya itu sama absen dari Cirebon. Oh, dari Cirebon. SMK. Cuaringin Cirebon, Bu. SMK? SMK Jatiwaringin atau? SMKS. Oh, SMKS, heeh. Di apa? Cirebon. SMK SMK S ada ini putus-putus jurusannya dulu jurusan apa untuk Lili? Halo? Oh, lagi keluar ya. Oke, kita next. Muhammad Ramdan Fauzi hadir. Ramdan Fauzi belum ya, belum join ya. Muhammad Farhan M. Farhan udah join? Farhan, halo. Ini Lili udah join lagi ya. Farhan, oke, okay, lagi belum bisa join. Alfian Nurwibaullah. Alfian, udah join? Alfian, halo. Alfian, oke, okay, belum ya. Mau apa ini sedikit lagi ya. Muhammad Fajar Nugroho, udah join? Fajar. Muhammad Fajar Nugroho. Oke, belum ada info ya. Muhammad Farid Ramadan Syani. Hadir, Bu. Oke, silakan kenalkan diri, Farid. Saya dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oh, di Pasar Minggu. Dekat ya. Sebelumnya di mana, Farid? Di Sekolah Indonesia Singapura. Sekolah? Oh, Indonesia Singapura ya. Iya. Jurusannya apa dulu waktu ambilnya? IPA. IPA. Oke. Okay. Mm. Oke, okay. Baru lulus juga ya, Farid ya? Betul. Oke, okay, berarti fresh graduate ya. Oke, okay, selamat bergabung untuk Farid.
Next ada Rahmat Putra. Rahmat Putra. Ya, halo Bu. Oke. Saya Rahmat Putra, Bu. Silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Putra. Domisili di Kota Priaman, Provinsi Sumatera Barat tepatnya. Oke, sekarang masih online, nggak bisa ke Tangerang, Bu. Ya. Asalnya dari mana, Pak? Kecil. Kota Priaman, Bu. Oh, Pak. SMK-nya ini? SMA 2 Priaman. SMA 2 Priaman. Dulunya apa, Pak? IPA IPS? IPA. Iya, oke. Ini tahu ITTS dari mana nih, Pak? Dari iklan media promo. Media sosial pernah ada lihat acara-acara Zoom kawan-kawan kan, Bu? Oh, gitu. Iya. Sumatera Barat, Bu, bukan Sumut. Sumbar, ya. Sumatera Barat. Okay. Iya, Sumbar. Sebelumnya udah pernah bekerja belum, Pak? Sekarang kontrak di apa? Pemerintah Kota Priaman, Bu. Oh gitu. Ini sambil kerja ya, Pak? Iya. Alhamdulillah bisa itu. Iya, Bu. Oke. Okay. Terima kasih Pak Rahmat Putra. Selamat bergabung di TTS. Oke, okay, next ada Sa'ad Abdurrahman El Amin. Hadir, Bu. Silakan perkenalkan diri. Saya Sa'ad Abdurrahman. Kalau panggilannya. Ya. Asalnya dari Jakarta Timur. Coba mana Sa'ad? Oke, boleh on cam Sa'ad ya. Siap. Asalnya dari mana? Dari Lubang Buaya, Jakarta Timur, Bu. Dari mana? Lubang Buaya, Jakarta Timur. Oh, itu ya Lubang Buaya sana ya. Ya. Oke. Sebelumnya di mana Sa'ad sekolahnya? Madrasah Aliyah Al-Hikmah, Bu. Oh, MA 5 ini ya, Jaktim ya. Oke, IPA ya pas. IPS, Bu. Oh, IPS ngambilnya. Iya. Bukan ngambil. Saya bisa kelompokkan. Oh gitu. Iya. Iya. Oke, terima kasih Sa'ad, selamat bergabung. Next-nya ada Sandy Aditya Dwi Putra. Sandy udah join? Halo? Ya, saya. Ada ya? Saya. Oke, Sandy. Silakan, Sandy. Gimana? Sorry. Iya. Asalnya dari mana, Sandy? Sekarang tinggal di Depok. Oh, di Depok. Iya. Depoknya mana? Tepat di nya Gunung Sindur. Gunung Sindur. Gunung Sindur. Tinggal aja sama. Oh, oke. Okay. Ini saya. Ini saya save dulu ya. Ini ada data. Sebelumnya sekolahnya di mana, Sandy? Sama kayak Giri. Sama kayak siapa? Giri. Oh, Giri. Ini ya, SMK Link and Match ya? Iya, Bu. Oke, multimedia berarti sebelumnya sekelas ya. Oke. Okay.
Kemudian terima kasih Sandy ya. Suripto? Hadir, Bu. Silakan perkenalkan dirinya. Bisa dipanggil Ripto, asal dari Brebes, Jawa Tengah. Dari Brebes, Jawa Tengah. Suripto, on cam nggak Suripto? Ini lagi matiin lampunya. Lagi mati. Tadi dari apa deh? Tadi asalnya maaf. Brebes. Oh ya, Brebes. Sekolahnya dulunya di mana? Universitas PGRI Adi Buwana Surabaya, Bu. Adi Buwana. PGRI Adi Buwana Surabaya. Jurusannya apa dulu, Suripto? Teknik elektro arus lemah, Bu. Oke. Apa tuh? Oke. Berarti sekarang udah menyandang S1 ya? Udah lulus ya? Suripto ya? Ini lagi skripsi, Bu. Oh, lagi skripsi. Oh, ini ngambil kuliah lagi biar nanti ini ya, paralel cepat ya, percepatan ya. Tadinya mau transfer kredit semester sih, cuman hubung belum lulus jadi nggak bisa. Oh iya iya, berarti harus iya benar harus lulus. Nanti ya, biasanya nanti biasa kita ada program kalau misalnya yang sudah bagi yang sudah lulus S1, nanti ijazahnya kita coba konversi mana yang mata kuliah yang bisa diambil sama mana yang nggak perlu lagi gitu. Jadi nanti kalian lebih hemat dari sisi metode belajarnya, dari sisi cepat percepatan lulusnya juga nanti bisa lebih cepat juga gitu ya. Kayak sistem transfer kredit semester gitu tak, Bu? Bisa. Atau nanti bagi kalian yang mungkin mata kuliahnya udah pernah kalian ambil sebelumnya di kampus sebelumnya, nanti bisa ditransfer kredit. Terus nanti kalian bisa luangin waktu untuk nulis buku kalau saya nantinya. Jadi nanti saya arahin buat kalian satu persatu bagi yang berminat untuk menulis buku. Nanti siapa yang udah bisa nulis buku, udah terbit, gitu ya. Nanti bisa lebih mudah nanti untuk skripsinya nggak berat. Jadi kita metodenya bisa juga dialokasiin kalian nulis buku itu udah hitungannya kalian bisa nulis skripsi juga, gitu. Jadi udah. Nilainya lebih banyak poin plusnya lah kalau kalian punya penelitian nantinya, terus kalian punya karya ya, hasil penelitian kalian, jurnal, karya ilmiah atau buku misalnya kayak gitu, atau kalian punya di prestasi di internasional, nah itu biasanya kita permudah gitu. Jadi nggak harus kalian menyusun skripsi saklek seperti apa gitu, enggak. Yang penting nanti kalian punya output keluaran kalian apa, prestasi kalian apa gitu. Ya itu jadi baik, lebih mudah. Gitu ya. Baik. Oke. Ini untuk Suripto, terima kasih. Next-nya Syahrul Faiz Ramdhani, udah join? Hadir, Bu. Oke. Mana tadi? Syahrul Faiz. Oke, silakan perkenalkan diri Syahrul. Ya, perkenalkan nama saya Syahrul Faiz Ramdhani, domisili di Rangkas Bitung, Lebak. Rangkas Bitung ya. Oke, teman kita dari Lebak ya. Lebak, Banten. Sebelumnya di mana Syahrul? Di pesantren, Bu. Ponpes apa? Pondok Pesantren Darul Mukorobin, Bandung. Darul Mukorobin, Bandung ya. Dulunya apa ambilnya? Ambil jurusan IPA. IPA ya. Oke. Okay. Oke, okay, ini anak IPA nih kalau Syahrul ya. Oke, okay, terima kasih. Next-nya ada Teguh Hendro Prayitno. Ya, Bu. Oke, okay, Teguh Hendro ya. Tuh, lagi di mana Teguh? Lagi di rumah atau di kerjaan? Di rumah, Bu. Di rumah. Kayaknya banyak banget buku tuh. Apa background-nya aja deh? Enggak ya, background ya. Oke, silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Teguh, Bu. Asal dari Sintang, Kalimantan Barat.
Sintang Kalimantan Barat, SMK atau apa background-nya dulu? Dari SMK Negeri 1 Sintang, Bu. Oke, jurusannya apa dulu? Saya ngambil TKJ dulu, Bu. Oh, TKJ. Oke, anak jaringan ya. Oke, terima kasih. Taunya dari mana ITTS? Teku? Dari itu, Pak Ono. Oh, dari Pak Ono. Dari sosmednya ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih Teguh. William Pratama B, B-nya apa nih? William, udah join? William, halo? Iya, hadir. William, coba saya. William hadir, Pak. Oke, hadir ya? Saya ya. Ini dulu deh. Oh, ini. Oke, William. Silakan perkenalkan diri, William. Nama saya William Pratama B. Akrab dipanggil William, asal Brussel. Asal mana? Brussel, Sulawesi Selatan. Oh, Sulsel. Sulselnya mana? Sulselnya Palopo. Palopo. Oke, sebelumnya sekolahnya di mana, William? SMA Negeri 2 Palopo. SMA Negeri 2 ya, Palopo. Palopo. IPA IPS? IPA. IPA. Oke, William dari Sulsel. Oh, jauh juga nih. Dari taunya dari mana ITTS? Taunya dari IG sih. Dari Instagram. Ya. Oh, oke, dari iklan ya. Oke, terima kasih William, selamat bergabung. Kemudian ada yang terakhir Yazid Syafiq Irsad. Yazid? Oke, Yazid Syafiq Irsad. Bengong aja nih. Udah sarapan belum Yazid? Oh, lagi ini ya, kayaknya ya, apa, sinyal kayaknya nih. Halo, Yazid? Oh, enggak, saya terkecoh nih, kayaknya dia pakai fotonya, foto, ini ya, profilnya. Profilnya kayaknya dia udah model seperti itu. Oh, enggak. Ya, Yazid, silakan perkenalkan diri. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yazid Safi Kirsat, biasanya dipanggil Yazid. Saya dari Pring Sewu, Lampung. Oh, Pring Sewu. Oke. Saya. Sebelumnya Yazid di mana? Asal sekolahnya? Di SMA Negeri 1 Gading Rejo, Bu. SMA Negeri 1 Gading Rejo. Itu di mana? Di Pring Sewu, di Lampung. Oh, di Pring Sewu ya. Oke. Berarti asli Lampung nih ya, Yazid ya. Iya, Bu. Dulunya IPA IPS? IPA, Bu. IPA. Oke. Oke, alhamdulillah ini udah semuanya. Oke, terima kasih Yazid selamat bergabung dan teman-teman semuanya selamat bergabung di tahun ajaran baru 2001-2002 ya di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Kita udah kenalan ya, udah ta'aruf juga di sini. Mungkin saya akan absensi kalian seperti ini satu-satu memang di awal aja. Nanti seterusnya biasanya saya capture gitu ya. Jadi nanti kita sepakati absensinya itu di awal biasanya. Ya, di awal atau nanti juga saya capture perbandingan di akhir. Jadi bisa kelihatan nanti kalian join ya. Nanti kalau misalnya ada yang izin silahkan ya. Boleh info di grup ataupun di sini gitu ya. Kalian bisa infokan. Oke. Kemudian di sini mungkin kita bisa mulai perkuliahan ya. Sebenarnya ini materinya banyak banget ya, tapi untuk pertama kali untuk di pertemuan satu ini saya ngejelasinnya nggak gitu banyak karena kita lebih kenalan dulu aja, nanti prakteknya di pertemuan dua gitu ya. Jadi sekarang saya akan jelasin teorinya dulu sebagian, karena kan sebagian ada yang background-nya ini masih awam, bukan di IT gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar dari nol bareng buat teman-teman. Oke,
Slide untuk e-learning udah bisa kalian lihat ya. Website e-learning udah bisa kalian akses. Kalau yang bisa ya. Udah. Kalau udah akses, kalian boleh lihat materinya. Kebetulan kalau saya ngajar di kelas reguler ya, di kelas reguler. Nah, di sini saya semester 1 aja ya, di reguler. Tapi nanti kelas karyawan juga boleh join. Nanti saya kedepannya akan lebih banyak akses buat teman-teman semua dari kelas reguler, karyawan maupun teman-teman yang di luar ITTS nanti boleh ikut join Zoom juga gitu. Nah, kita masuk di tanggal 5 Oktober. Nah, saya udah upload ya. Biasanya saya upload materi itu malam sebelum perkuliahannya atau di hari H-nya sebelum mulai kuliah saya udah upload gitu. Biasanya gitu. Jadi nanti kalian yang belum download silahkan ya, materinya di sini ada pertemuan 1. Nah, nanti saya ngasih identiknya itu ada tulisan 2021-nya di sini ya. 2021. Di sini ya materinya nanti kalian bisa lihat. Nah, kemudian saya nanti biasanya juga kasih link YouTube. Nah, kemudian saya juga belajar ini di tahun lalu di ITTS juga. Ini hasil Zoom record-nya udah saya kasih link YouTube-nya, nanti bisa kalian akses juga. Kalau nanti kalian mengulang pembelajarannya. Nanti juga link-nya nanti saya sertakan ulang untuk yang semester kalian. Gitu ya. Seperti itu. Oke, materinya sekarang saya open ya di kalian. Oke, ini materinya kelihatan di kalian udah ya? Kelihatan Bu. Oke, kelihatan. Oke, bisa kita mulai aja ya perkuliahannya. Kita sebenarnya sampai jam 12 ya, nanti kita coba lihat aja slide-nya sampai mana ya. Kebetulan ini slide-nya juga nih saya bikin pertemuan 1 sama 2 itu jadi 1. Jadi nanti kalian bisa gampang aksesnya kalau buat belajar di UAS atau di ujian tengah semester nanti ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai hari ini kita akan belajar untuk mata kuliah algoritma dan struktur data ya. Di pertemuan 1 nanti kita akan belajar bagaimana sih kita memahami konsep algoritma ya. Kalau dari mata kuliahnya aja bilangnya kan algoritma dan struktur data, berarti ada dua hal yang memang nanti kita perdalam ilmunya ya. Nah, sebelum itu nanti kita juga belajar perkembangan bahasa pemrograman di Indonesia seperti apa. Kemudian kita ingin tahu apa sih algoritma itu ya. Kalau di komputer nyawa dari suatu sistem, nyawa dari suatu dunia air itu harus tahu basic algoritma. Ya. Algoritma itu logik ya, berdasarkan logika, berdasarkan sistematis, kemudian dia memang bisa dimanipulasi atau direkayasa nanti sesuai dengan logika kasus yang akan kita temui ke depannya gitu. Kemudian kita nanti belajar bagaimana sih membuat flowchart untuk program. Jadi itu kita bikin program nggak asal jadi. Kita ada kaidah-kaidahnya. Mungkin kalau orang sipil belajar, oh saya mau bangun rumah, saya harus belajar dulu dari awal bahan-bahan dasarnya apa ya. Kemudian kerangkanya seperti apa, pondasinya nanti mau seperti apa gambarannya. Itu nanti kata lainnya adalah flowchart di situ, ya bagian alur dari suatu program. Kemudian nanti kita juga belajar apa sih struktur data dan tipe data di dalam program itu seperti apa. Nah itu akan saling keterkaitan, ya. Tipe data kita wajib tahu, tipe data dalam dunia IT itu apa aja. Dan itu akan dipakai sepanjang masa kalau kalian berkecimpung di dunia IT gitu ya.
Kemudian kita juga nanti akan belajar praktiknya menggunakan bahasa pemrograman Java. Nanti tools yang kita gunakan atau aplikasi yang bisa kita gunakan itu kita menggunakan pakai NetBeans aja ya, lebih gampang, lebih compatible ya. NetBeans, kalau Eclipse terlalu berat ya, terlalu horror. Jadi kita lebih ringan aja, kita nanti install NetBeans. Nanti dia bisa jalan di Linux ataupun di Windows ya. Kalau saya di sini saya pakai Windows ya. Nanti kalau di lab itu dia udah dual boot. Jadi nanti udah diinstal versi versi Ubuntu-nya, Linux-nya atau di versi Windows. Tapi kayaknya sih tadi ada karyawan ya namanya si Rahman itu di Prodi Informatika itu juga lagi ngebantuin menginstal NetBeans. Jadi nanti teman-teman yang dekat-dekat sini atau yang ingin datang ke kampus untuk belajar itu nanti kita di lab kita udah install NetBeans gitu ya. Bagi yang tidak ada laptop silakan ke kampus aja untuk belajar ya. Tapi kalau yang luar kota mungkin nanti bisa diinstal masing-masing, nanti saya kasih mentahannya mungkin di Google Drive. Kita mulai minggu depan insya Allah ya. Seperti itu. Oke, next. Ini untuk pakem saya dalam mengajar ya. Jadi saya menekankan untuk absensinya itu cukup 25%. Tugasnya nanti mungkin saya akan ngasih tugas itu minimal 1, maksimal 3. Ya, gitu. Biasanya saya ngambil nilai dari situ untuk tugas sebesar 30%. Kemudian untuk OTS itu ada 20% dan UAS-nya kalian nanti bisa dapat poinnya 25%. Gimana? Sepakat nggak? Sepakat. Sepakat. Sepakat, Bu. Oke, sepakat ya. Absensinya ini kan kalian fleksibel, jadi kita nanti blended aja ya. Kalau emang apa waktunya saya datang ke kampus, biasanya saya datang di tanggal ganjil biar gampang. Nah, sekarang kan tanggal 5 Oktober nih ganjil. Jadi nanti saya bisa datang ke kampus, tapi kalau saya genap nanti mungkin tanggal genap saya bisa daring dari rumah. Jadi fleksibel gitu ya. Kayak gitu. Nanti deh saya jelasin di grup juga nantinya. Gitu ya. Kemudian, oke, ini udah sepakat ya untuk outline kita di semester ini ya. Kalau untuk absensi nanti tetap ya, nanti saya akan capture, jadi kelihatan siapa yang absen, kemudian yang tugas juga. Gitu. Toleransi kalau untuk UTS UAS sih, kalau kalian nggak bisa ikut buru-buru gitu, kalian nanti bisa saya kasih waktu durasi 1 minggu gitu, biasanya gitu saya kasih waktu 1 minggu buat kalian menyelesaikan ujian-ujian yang kalian belum kerjakan gitu ya. Oke, tadi udah sepakat. Next kita ke slide introduction. Di sini nanti apa sih yang bisa kalian pelajari di algoritma dan struktur data ya. Nanti di sini kalian bisa memang belajar dari basicnya algoritma itu nanti seperti apa, cara pengerjaannya, cara logikanya berjalan seperti apa, nanti kita jelaskan. Kemudian nanti bahasa pemrogramannya kita nanti pakai bahasa Java aja ya. Kalau bahasa Pascal, C atau C++ itu udah agak kuno ya. Jadi nanti kalian lebih ke Java, lebih familiar nanti untuk ke mobile programming-nya nanti kalian udah dapat gitu ya. Kemudian nanti bagaimana kalian belajar iterasi, tipe file yang kalian nanti gunakan seperti apa, array ya, nanti juga kalian belajar array satu dimensi, ada bahasa pointer juga, matrix, kemudian searching, nanti juga kalian bisa pelajari, linked list juga nanti kita ada di situ ya. Oke, next, di sini kita belajar untuk konsep dasarnya dulu, terkait algoritma ya. Nah, sebelum kita ke materi, ini untuk referensi buku yang bisa kalian
pelajari, kalian dapatin, mungkin bisa kalian searching online juga bisa ya. Ini untuk referensi bukunya, tapi kalau untuk praktikum nanti kalian bisa coba-coba langsung online. Itu bisa lewat decoding, bisa lewat Codepolitan atau waitresschool.com ya. Biasanya ini saya pakai tiga ini untuk bagi kalian yang benar-benar awam. Nanti kalian bisa tahu nih pakem-pakem cara jalannya nih logikanya seperti apa, nanti dia akan mengajarkan biasanya di sini. Ya. Ada di coding Codepolitan sama waitresschool.com. Oke. Next di sini sebelum kita ke algoritma kita harus tahu istilahnya kalau di komputer itu kondisinya ada tiga ya. Tiga hal terpenting jika ingin menjalankan sistem di suatu komputer atau sistem yang sudah terintegrasi dari berbagai atribut yang harus kalian kumpulkan. Yang pertama memang kalian harus mengerti apa sih hardware itu, apa aja ada hardware apa aja yang nanti kalian butuhkan. Kalian perlu apa untuk membangun sebuah sistem. Kemudian kita perlu namanya software ya. Ada hardware berarti ada software juga. Ya, software ini nanti yang mendukung kalian bekerja di suatu perusahaan atau kalian nanti punya, sebagai owner kalian punya software house. Di situ kalian bisa kembangkan banyak-banyak software di sana dalamnya ya. Kemudian yang terakhir juga harus ada sih brandware-nya. Brandware ini berarti orang yang menjalaninya gitu ya. Orang yang mengolah, orang yang berkontribusi dalam membangun suatu sistem. Kita sebutnya brandware. Nah, kemudian biasanya kalau software memang kita akan kelompokkan lagi. Dia bisa terbagi menjadi tiga ya kalau kita tahu. Di sini contohnya ada operating system software. Ya, setelahnya berarti berhubungan terkait dengan berhubungan dengan sistem operasi ya yang kita tahu kan kayak Linux ya, Linux Ubuntu, kemudian ada Windows ya. Windows pun kan udah banyak macamnya. Nah, itu masuk ke kategori operating system software. Kemudian yang kedua ini ada programming language software. Berarti software yang berhubungan dengan bahasa pemrograman ya. Contohnya kayak tadi ya, software yang bahasa pemrograman yang kita tahu misalnya NetBeans ya, NetBeans, Eclipse, kemudian Orange ya, itu lebih banyak menjelaskan tentang bahasa pemrograman. Di dalamnya kan banyak tuh, bisa C++, C#, kemudian Java, kemudian PHP dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke programming language software. Kemudian di sini ada namanya application program software, berarti program aplikasi. Contohnya yang kalian udah pakai sehari-hari, contohnya itu kayak Microsoft Office ya, ada Word, Excel, PowerPoint, Access. Nah, itu masuk ke kategori application program. Gitu ya. Nah, dari suatu sistem itu pasti harus mengikuti kaidah ini ya, IPO ya, input proses output. Nanti inputannya apa, diprosesnya bagaimana, kemudian hasil outputnya itu nanti keluarannya apa. Nah, ini selalu seperti ini sistem komputer akan selalu berhubungan, harus mencakup tiga ini ya, bisa dikatakan suatu sistem gitu. Jadi kalau kita belajar nantinya untuk algoritma berarti memang dia banyak dari kumpulan-kumpulan instruksi ya, yang biasanya juga disebut namanya source code, nanti dikonversikan ke source code disebutnya, biasanya akan dibuat oleh si programmer atau si pembuat program ya. Kalau program yang kalian tahu memang kan kumpulan instruksi atau perintah ya, yang sesuai dengan kemauan kita nanti kita urutkan untuk menyelesaikan suatu persoalan gitu ya. Itu dari definisi untuk program sendiri. Nah, kemudian oke, di sini komputer itu kan hanya mengenal bilangan biner ya. Jadi mereka nggak kenal tuh angka
1, 2, 3, 4, 5, 6, mereka nggak kenal kalau di komputer. Mereka kenalnya hanya angka biner, bilangan biner ya. Mereka hanya mengenal digit antara 0 dan 1. Gitu. Jadi mereka di komputer itu mereka nggak kenal A, B, C, D itu mereka nggak tahu. Mereka hanya tahu 0 dan 1. Berarti kalau A nanti, oh ternyata A itu simbol dibaca oleh mesinnya, misalnya 101101 misalnya. Gitu. Oh ini untuk huruf A gitu misalnya, seperti itu. Nanti ya kita belajar di struktur data juga ada nanti ya. Itu bagaimana membaca bilangan biner ya. Misalnya nama Tari ya. T-A-R-I. Nah, T itu nanti angka binernya berapa, A itu berapa, R itu berapa, I itu berapa. Gitu. Nah, seperti itu. Nanti ada bab khusus, nanti kita belajar itu ya. Jadi kurang lebih, mungkin bagi yang basicnya non-IT, bahwa kalau komputer itu dia hanya mengenal bilangan biner. Hanya 0 dan 1 aja. Gitu ya. Nah, ini tadi yang salah satu bahasa pemrograman yang udah saya jelaskan. Biasanya ada bahasa namanya bahasa C, bahasa C++, ada bahasa C# atau C# kita panggilnya. Kemudian ada Pascal, Basic, Perl, kemudian PHP, ASP, JHP, Java dan lain-lain ya. Ini salah satu dari jenis-jenis bahasa pemrograman. Sebenarnya mereka punya basic sama. Basicnya apa? Algoritma yang akan kita pelajari. Itu basicnya pasti sama di setiap berbagai bahasa pemrograman. Tapi ya memang di setiap bahasa pemrograman punya perbedaan khusus. Contohnya dia bagaimana cara memberikan instruksi untuk atau menjalankan suatu perintah gitu. Caranya hanya memberikan instruksinya aja atau word atau kata-kata yang mereka input nantinya mereka 1-2 pasti ada yang berbeda. Instruksinya nanti tergantung seperti apa. Tapi kalau dilihat dari sisi persamaan setiap bahasa pemrograman sama-sama memang bisa menghasilkan output ya, punya output yang sama. Misalnya di bahasa C saya mau dapat hasil 2 × 2 = 4. Nah, nanti di bahasa PHP pun sama, 2 × 2 = 4. Yang bedanya hanya, yang membedakan hanya memberikan instruksinya aja. Tapi outputnya tetap sama, yaitu 4. Gitu. Kemudian, untuk bahasa program ya. Bahasa program memang kita nanti belajar terbagi menjadi 3 ya. Sesuai dengan instruksi yang diberikan. Jadi kalau bahasa pemrograman itu ada namanya low level atau tingkat rendah, bahasa tingkat sedang atau middle level, atau tingkat tinggi ada namanya high level. Gitu. Bedanya apa? Kalau rendah biasanya kita yang berhubungan dengan bahasa mesin. Ya, contohnya kayak Python gitu kan. Bahasa assembler. Nah, itu dia udah masuk ke bahasa mesin disebutnya. Bahasa pemrogramannya udah masuk ke bahasa tingkat mesin, tingkat rendah ya. Terus kemudian bahasa tingkat sedang berarti kolaborasi antara bahasa si mesin dengan bahasa tingkat yang bisa dipahami oleh manusia. Biasanya itu kita bahasa tingkat sedang sebutnya. Gitu ya. Contohnya misalnya Pascal. Pascal sebenarnya itu masuk antara sedang sama tinggi ya. Kalau dulu mungkin masuk ke kategori sedang, tapi sekarang makin lama bisa dikembangkan ya menjadi bisa bahasa tingkat tinggi juga gitu. Kemudian bahasa tingkat tinggi berarti bahasa yang memang bisa mudah dipahami oleh orang awam ya ataupun praktisi dan lain-lain ya. Bahasa tingkat tinggi ini contohnya yang kita bisa rasakan itu misalnya bahasa Java, bahasa tentang mobile programming itu, bahasa-bahasa seperti itu, Python yang udah sekarang udah di-upgrade, termasuknya ke bahasa tingkat tinggi. Gitu, ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tahapan algoritma dari teman-teman? Sambil nyimak ya. Bu, izin tanya, Bu. Silakan. Nama saya Farid. Untuk bahasa pemrograman Java itu contoh aplikasinya apa ya yang ada di mobile sekarang ini? Oke, untuk contohnya kalau di mobile programming untuk Java yang bisa kalian rasain mungkin salah satunya games ya, games online itu basicnya ada yang pakai bahasa Java juga. Gitu. Terus kayak Peduli Lindungi itu sebenarnya mereka kalau kalian bedah itu kalau kalian inspect element itu bahasanya juga bahasa Java. Perpaduan dia Java sama HTML. Kemudian, nah contohnya gini caranya ya. Saya kasih contoh deh. Di sini. Masih kelihatan ya slide-nya ya? Belum ya. Ini saya share screen. Oke, kelihatan? Kelihatan ya. Ini saya klik. Saya coba masuk ke sini. Nah, caranya di sini coba kita klik kanan. Kita bisa pilih inspeksi. Misalnya inspect element deh. Nah, biasanya kalau ciri-cirinya kalau dia pakai Java, nanti kebetulan yang kelihatan masih HTML. Biasanya di-hide juga dia. Ada yang di secure-nya security-nya mereka di hide ya, di hidden. Nah, seperti ini ya. Dari masuk di HTML. Kemudian nantinya mereka jadi kan kayak pakai aset ya. Ini contoh-contoh udah bisa kelihatan kalau dia udah versinya udah versi kekinian. Nah, ini gampang ya, nanti bisa dilihat ya tata letak. Kemudian nanti bisa kalian lihat konsolnya di sini. Nanti kalian mau cari apa? Ini biar gampang. Ini web scraper. Jadi biasanya yang dia bisa platformnya juga bisa mudah dijalani di semua mobile ya. Misalnya saya mau jalanin versi apa? Ini agak kecil. Di sini. Oke, gini-gini. Ini biasanya tampilan-tampilan yang memang dia bisa jadi di sini dia pakai bahasa Java. Misalnya ide-ide. Seperti ini. Ini. Jadi dia linknya kemana bisa kelihatan dia pakai JS JavaScript ya SW worker juga tapi biasanya memang kalau bahasa pemrograman Java itu bisa di hide ya yang untuk privacy-privacy-nya ini hanya sisi generalnya aja permukaannya aja kalau yang bisa kita lihat dari sisi luar gitu. Kayak game online itu juga hampir semua rata-rata pakai bahasa Java juga. Bisa Android Studio, terus ada simulator juga nanti bisa kalian coba install, terus kalian coba oprek di situ, itu juga bisa gitu ya. Oke. Tadi yang tanya sih siapa?
Farid. Oh, Farid ya. Oke, ya kurang lebih seperti itu ya Farid ya. Ya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita coba next ya. Atau kita break dulu deh ya. Kita break 2 menit ya, mungkin ada yang mau apa ke belakang atau misalnya mau bikin cemilan, silakan kita break aja ya biar refresh sejenak. Waktunya 2 menit ya. Oke. Halo. Enggak ada yang ngomong.
Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut tuh, lanjut. Nah tuh, si Syahrul suruh Gary lihat ke kampus. Ger, main gak Ger ya? Gary, halo? Mana Gary? Tadi kayak udah join on. Halo Bu, ayo Bu. Ya, nanti sering-sering aja ke kampus ya. Bisa nanti kenal sama dosen-dosen yang ada di sini. Kalian reguler apa waktunya juga lebih banyak ya. Kalian yang dekat-dekat silakan aja bisa ke kampus. Oke, kita lanjut lagi ya. Tadi slide-nya oke, sampai tahapan ini ya. Sampai di tahapan algoritma. Jadi algoritma itu punya tahapan ya. Tahapannya itu harus bisa memenuhi prosedur yang seperti ini ya. Ini kurang lebih bagarnya seperti ini. Jadi kita nanti ada sesi namanya start atau mulai. Nanti dari situ kita harus tahu masalah yang akan kita carikan solusi itu batasannya apa aja. Nah itu disebutnya batasan masalah. Nanti di down lagi batasan masalah ini nanti ada namanya pengembangan model. Nanti kita modelnya mau seperti apa nih untuk pemecahan masalah yang akan kita tangani. Nanti dari pengembangan model ini, barulah kita bisa lihat, oh rancangan algoritmanya nanti cocoknya pakai ini. Misalnya algoritmanya saya mau menggunakan teknik, misalnya apakah if-else atau case sensitive dan lain-lain. Bukan case sensitive, apa ya? Apa sih namanya? In case dan lain-lain ya. Bisa juga. Kemudian misalnya kalian mau pakai link list itu juga bisa nanti. Gitu. Nanti dari rancangan algoritma kalian bisa udah memulai pemrogramannya, nanti implementasi teknik programnya nanti kalian seperti apa. Nanti kalau misalnya pemrogramannya itu ada yang nggak jalan ketika di dalam pengujiannya, kalian bisa melakukan perbaikan di dalam rancangan algoritma tadi. Ya, ada perbaikan algoritma nanti, oh salahnya di sini, oh kenapa dia looping terus nih, kenapa dia muter terus, kenapa hasilnya kok nggak sesuai gitu kan. Nanti ada namanya perbaikan algoritma. Nanti dari situ udah ada nih sisi pengujiannya ya, di testing nanti seperti apa, hasil analisanya udah cocok atau belum. Kalau misalnya udah cocok, oh berarti bisa nih di capture atau didokumentasikan. Misalnya berupa, kalau kita tahapannya dari programmer nanti ke sistem analis, nanti sistem analis dia akan analisa udah oke okay belum. Kalau udah oke okay, nanti baru di testing oleh si quality assurance gitu, atau si quality control. Jadi kalau program QC ya, QC atau QA sih lebih banyak ya. Nanti bisa di capture di sisi dokumentasinya. Nanti kalau udah oke, udah layak untuk dijadikan atau udah untuk dipakai banyak orang, baru nanti bisa di implementasiin ke banyak program ya. Nanti saling menu satu dengan menu yang lainnya nanti juga akan bisa terintegrasi ya. Nanti barulah tahapan itu bisa dikatakan selesai gitu. Nanti juga ada evaluasi lagi kalau dia nanti perlu pembatasan lagi, nanti dia kan looping ke atas lagi gitu. Ini bisa aja nanti alurnya seperti ini. Misalnya kita mau ada tahapan di sini nambah lagi satu ya, di sini untuk sisi dari evaluasinya apa gitu ya. Jadi dari sisi evaluasinya seperti itu. Oke, ini kurang lebih untuk tahapan algoritmanya. Sampai sini ada pertanyaan untuk bagian yang ini? Halo? Belum ada, Bu. Belum ya? Oke, kita bisa next. Di sini. Jadi kalau kita definisikan, memang algoritma itu isinya itu langkah-langkah yang sifatnya logis, yang logik ya, logika. Untuk membantu seseorang atau suatu kelompok
dalam menyelesaikan sebuah masalah berdasarkan pola pikirnya nanti masing-masing. Jadi kalau kita kerja tim, algoritmanya pun harus disepakati nanti mau pakai apa gitu. Terus juga memang algoritma ini bisa digunakan sebagai representasi urutan kejadian secara logis yang dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Kalau algoritma itu memang dia punya sifat ya. Biasanya dia tidak pakai simbol, tapi dia menggunakan beberapa sintaks gitu ya, sintaks atau perintah di dalam satu bahasa pemrograman. Kemudian juga memang biasanya algoritma itu memang nggak harus tergantung dengan bahasa pemrograman, dia bisa aja berupa di dalam prosedur atau lain-lain. Jadi nggak harus langsung ke aplikasinya, tapi bisa juga disisipkan di prosedur. Jadi nggak tergantung ya. Kemudian juga nanti notasi-notasinya, nanti kita belajar notasi, ya. Ini nanti bisa digunakan di seluruh bahasa manapun. Notasi kita belajar di struktur datanya nanti, ya. Nah, pemilihan algoritma biasanya kita harus lihat dia harus punya output nanti. Dia sisi efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaannya udah sesuai belum gitu ya, udah efektif belum dalam sisi waktu dan juga penyusunan dari sisi algoritmanya udah oke belum, udah sesuai belum. Kemudian kita harus bisa menghitung jumlah langkahnya, nanti udah harus bisa dihitung nih. Dia nanti loopingnya berapa kali ya, atau dia nanti untuk mencapai nilai tertentu dia harus mengikuti proses apa aja. Nah, itu kita harus bisa dihitung return-nya berapa kali segala macam gitu. Goreng lah, Bu, makan tubuh lapar, Bu, ambil makan aku. Ya, silakan. Nih, tapi enggak bagi-bagi temennya gimana dong? Siapa itu? Siapa itu? Tadi siapa yang izin? Gary ya, lagi makan ya? Kamu siapa? Bukan siapa, bukan saya, bukan saya. Siapa di balik? Gak tahu, Bu, siapa, Bu. Makanya saya. Ini gayanya Gary mirip-mirip kayak anak semester 3, namanya Grassberg. Iya. Mirip-mirip lah gaya-gayanya. Kalau saya lihat sedikit sekilas ya. Gary asli mana emang? Tebak, Bu, coba gak tadi. Oh, main tebak-tebak. Parah lu, ditanya juga. Parah sih. Parah sih, ini mahasiswa satu nih, ditanya-tanya balik. Oh, ditanya juga. Timur, Bu. Dia mana? Kupang. Oh, dari Kupang. Iya, makanya ini mukanya kayak muka khas-khas orang Timur kayak gini. Kupang itu ini ya, di sana apa makanan khasnya? Atau kok sedotnya di sini, Bu. Orang tua di sini ngerantau. Di sini ngekos apa gimana, Ger? Orang tua udah ngerantau, Bu. Oh, orang tua ngerantau, udah kesini juga ngerantaunya. Iya. Udah lama sih ngerantaunya. Gary lagi di kampus, nanti kalau ketemu Asprof udah deh, udah kayak anak kembar nanti. Astaga. Oke. Ini jam berapa tuh? Dikit lagi ya. Mungkin materinya nanti nggak semua ya, nggak semua kita jelaskan hari ini. Saya memang bikinnya untuk dua pertemuan. Jadi nanti bisa kalian lanjut ya. Untuk di pertemuan minggu depan. Ya, sintaks itu apa? Sintaks itu perintah ya, bahasa perintah. Bisa juga disebut grammar. Grammar, ya bisa juga, bisa dikatakan kayak gitu. Tapi lebih memang perintah yang kita berikan dari kita ke si bahasa pemrograman, ke si komputer tersebut. Gitu, ya. Gitu. Oke. Bentar. Tadi, oh yang terakhir ya, terakhir kita kriteria pemilihan algoritma. Di sini yang terakhir, dia memang biasanya kalau untuk, jadi kita nanti ada dua ya, ada OOP
sama yang terstruktur. Nah, biasanya kalau algoritma memang masuk ke jalur terstruktur. Kalau OOP itu non-struktur ya. Oke. Okay. Ini slide-nya banyak sih. Nah, ini salah satu contoh dari tahapan algoritma. Nanti kita ada game sedikit ya di akhir sesi. Nanti kalian bisa coba jawab ya teka-tekinya. Gamenya sih game jadul, tapi kalau saya lihat sekarang udah banyak banyak gambar tersebut yang diadopsi lebih kekinian kalau saya lihat gitu. Kalau dulu kan tampilannya benar-benar jadul banget zaman saya kuliah, tapi saya lihat lagi game tersebut ternyata udah beda ya. Nah, ini salah satu contoh dulu saya jelaskan tahapan algoritma biar kalian ada gambaran. Biasanya kalau algoritma kita memasak mie instan misalnya, sederhananya biasanya apa aja coba kalian sebutin satu-satu secara struktur. Kalau masak mie instan kalian ngapain dulu? Beli mie-nya. Masak air. Beli mie-nya dulu. Oh, beli mie-nya dulu. Beli mie-nya di mana? Madura, Bu, Madura. Di warkop. Oke, beli mie-nya misalnya di warung atau ada yang bilang warkop ya, itu mau udah jadi tinggal makan kalau itu. Oke. Kita beli mie-nya dulu misalnya di warung. Terus setelah itu tahapannya apa lagi? Buka bungkus. Masak dulu, dimasak. Masak air. Dapur dulu. Masak air dulu, masak nah. Air. Ambil panci. Nah, ini nanti kita juga harus belajar batasan dari scope suatu algoritma. Kayak tadi ada yang jawab satu untuk beli di warung. Tapi di sini kan kita key-nya atau kuncinya itu kan memasak mie instan. Berarti kondisinya kita scope-nya di memasak. Jadi kira-kira yang pergi ke warung untuk beli mie itu perlu nggak kira-kira? Perlu, Bu. Tidak perlu. Kan di luar scope. Perlu. Luar scope. Misalnya habis mie-nya? Nggak perlu, mie-nya udah ada soalnya. Nggak perlu. Habis? Itu... Anggap aja mie-nya udah ada. Perintahnya kan masak mie doang, Bu. Itu konteksnya ada mie, memasak mie. Iya, Bu. Ya, karena skopnya di situ memasak mie, jadi mungkin bisa kita eliminasi tadi tahapan untuk beli mie-nya di warung, misalnya ya. Itu salah satu contoh gap dari algoritma yang tadi, yang akan kita mau kerjakan. Berarti yang pertama, kita misalnya buka bungkus mie instannya dulu, ya kan? Kemudian apalagi setelah dibuka mie-nya, apa? Nyalain? Kompor. Kompor. Nyalain kompornya. Terus sampai apalagi? Buka bungkus mie-nya, masukin bumbu-bumbunya, masukin mie-nya. Nah, misalnya pakai penggorengan atau panci, terus masukin air, terus kemudian apa? Masukin mie-nya, baru bumbunya, kemudian sediain piring. Ya kan? Tunggu 15. Tunggu 15 menit. Tunggu 15 menit ya kan? Nah, itu nanti baru disajiin nanti model seperti apa. Nah, itu yang disebut salah satu sederhananya dari contoh algoritma. Ya, tahapan algoritma yang ada di kejadian sehari-hari. Nah, di sini juga ada misalnya berangkat kuliah ya, mulai dari bangun tidur, kemudian misalnya algoritma untuk penerimaan mahasiswa baru di TTS atau algoritma untuk update status di Facebook seperti apa. Seperti itu ya. Salah satu contohnya. Nah, ini untuk contohnya ya. Nah, sekarang kita tadi udah ada gambar contoh sedikit. Sekarang coba saya ajak kalian buat ke sini. Siapa tuh yang nyanyi tuh? Rehan. Oh, Rehan nyanyi. Rehan suaranya bagus ya? Bagus, Rehan, Bu. Suaranya bagus, Bu. Selalu, Der. Suaranya bagus, Bu.
Oke, kedengaran nggak? Belum ya? Kedengaran, Bu. Oke. Belum. Oh, barusan, Bu, kedengaran. Oke, ini saya share screen. Ini gamenya online ya. Ini suaranya. Nanti coba kalian jawab ya. Cara algoritmanya seperti apa, terus langkah terpendeknya seperti apa, nanti kalian harus jawab. Terus dengan kondisinya jangan sampai kalian kalah untuk game tersebut. Mungkin biar gampangnya gini deh. Saya resign dulu. Tidak harap bagus deh. Suaranya mati ya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Suaranya hilang. Nah, di sini ada 3 monster sama 3 angel ya. Di sini. Saya kasih waktu durasinya udah jalan ya, kebetulan. Ini enggak apa-apa. Nah. Saya risam. Nah, di sini ada game ya. Waktunya udah berjalan. Coba kalian selamatin 3 angel ini buat bebas dari 3 monster. Nah, langkah sederhananya kalian harus seperti apa dulu? Yang jalan siapa dulu? Coba kalian sebutin ya. Siapa dulu nih yang masuk ke sini buat dia bisa nyebrang? Jadi kalau dia sendiri nanti dia dimakan monster 3. Ini kan langkah tercepat ya yang kita pakai. Algoritmenya yang mana dulu yang harus kalian kerjakan? Coba, ada yang mau coba jawab? Satu dianterin dulu, Bu, ke pinggiran. Ke sini ya, di dia jalan ya. Salah nih, langsung kalah. Yang satu dianterin dulu, Bu. Yang dua nggak usah dinaikin dulu. Dianterin kemana? Pinggiran. Yang dua nemenin, Bu, di situ. Satu dianterin monster. Bu, itu apa? Bisa digeser nggak, Bu, yang itu apa? Kapalnya itu. Semuanya itu, Bu, langsung. Yang buat monsternya dipukul enggak. Satu. Mati. Monsternya dibunuh dulu, Bu, monsternya kayaknya. Monsternya matiin, Bu. Matiin dulu kayaknya monsternya, pergi dulu jauh. Bertiga aja geseran. Nah, bisa jadi itu tiga per tiga bisa juga. Gimana? Siapa dulu? Si Angel, terus? Satu monster, lagi? Satu monster. Gini? Ya. Yeah. Terus? Jangan-jangan. Nanti kenapa? Dimakan lah. Dimakan lah. Dia harus seimbang si monster sama si Angel. Begitu. Bertiga aja langsung, Bu. Nggak bisa, dia harus di perahu itu hanya boleh dua. Nah, itu monsternya keluarin, Bu. Monsternya keluarin, Bu. Monsternya ceburin di sungainya, Bu. Nah, itu geser, Bu. Dimakan dong, kan dia jumlahnya lebih sedikit logikanya. Oh, satu monster, satu angel dianterin. Gini. Nah, coba tuh, coba. Ini makan perahunya. Terus yang diserahin ke nyebrangnya ini siapa? Monster, Bu. Monster. Gini. Monster, ah, Bu, iya. Monster. Jemput satu angel. Jemput satu angel. Jemputnya monster lagi. Nah, di situ jemput monster lagi, Bu. Yang jemput siapa nih? Biarin aja, Bu, angelnya, Bu. Angelnya biarin aja. Gini. Menyebut angel aja. Nah, monster, monster. Monsternya. Ntar dimakan dia. Si angelnya berdua. Enggak, Bu. Ntar kan langsung kabur, Bu. Langsung kabur. Enggak bisa lah. Enggak bisa. Dia kan nanti di tujuannya dia tinggal sendiri, enggak boleh. Kan udah CS, Bu. Udah CS, Bu. Udah teman. Coba ya. Ya. Curang, Bu. Curang deh, curang. Dia kawan. Langsung kabur. Curang. Monsternya dari ulang, gimana? Gimana? Siapa nih? Oh, tambah dua angel, Bu. Satu lagi angelnya. Kalau dua monsternya diantar gimana, Bu? Dua monster? Ini dua monster diantar. Dua monsternya dulu, Bu. Dua monsternya dulu.
Iya. Iya, Angelnya pergi. Angelnya biar aja Bu, Angelnya udah benar, Bu. Hah? Angelnya gimana? Maksudnya motor udah situ aja satunya. Kok Angelnya enggak? Angelnya tiga tinggal. Gitu. Kedua. Dimakan lah. Motornya ditinggal. Maksudnya monsternya udah taruh di pulau satu aja sebelahnya. Nah, Angelnya angkat, terus monsternya masukin dua-duanya. Gini. Ah, monsternya dulu. Nah, monsternya dulu. Terus? Keluarin semuanya, Bu. Pasir. Nggak bisa jalan perahu. Nggak bisa. Berarti monsternya. Antar dua, Bu. Antar dua. Antar lagi, monster lagi. Nah, bisa. Nah. Nah. Nah, kan? Terus? Udah. Balikin. Dimakan terus tuh. Dimakan. Ayo, gimana? Dua angel. Turunin. Terus? Dua angel. Iya, Bu. Gini. Dua angel. Gini, ya. Ya. Jalanin ya. Ya. Terus? Dan dimakan dia sendirian. Dua-duanya masukin. Dua-duanya masukin, Bu. Biar bertarung. Terus? Satu monster, satu angel. Gini. Putar gimana? Balik lagi dong. Apa di restore ulang, Bu? Di restore ulang. Kunci nggak? Angel apa monster di poker, Bu? Angelnya sama monster. Coba pindah posisi. Antri ke pinggir dulu, Bu. Tukar, Bu. Nah, benar tuh, Bu. Benar, Bu. Ambil perahunya dulu, Bu. Jemput yang dua tuh, yang tinggal. Perahunya nomor satu doang sih, Bu. Keluar aja. Nah, antar jemput Angelnya, Bu. Angelnya sudah terbang, Bu. Nah, makan Angel. Gini. Coba di-restart, Bu. Di-restart. Ya, ini harus sampai kalah dulu. Oh, gitu ya. Ya, ya. Angelnya turun nih. Angelnya turunin. Kemana? Ya siapa kita, Bu? Darat. Kalau di mana anak tuh mau gini. Mau nantang pacar mau jadi. Ayo, Bu, harus seimbang. Dimakan lah, seimbang. Nyerah ya. Bu, okay. Apa bisa itu yang monster itu ditukar sama yang anak kecil yang di belakangnya bisa. Ibu tuh nantang. Coba, Bu, saya, Bu. Coba. Monsternya pindahin dua, Bu. Gini. Enggak, dari awal, Bu, dari awal. Dari awal, Bu. Dari ya, sama. Dari awal, Bu. Enggak, Bu, dari awal monsternya pindah di situ aja, Bu. Biar satu. Ya, gitu. Biar kalah. Dari awal lagi. Oh dari, iya. Dari awal lagi. Monsternya coba dipindah ke belakang itu yang dekat. Coba monsternya pindahin dua, Bu. Monsternya pindahin dua. Ini? Iya. Oh, terus? Terus pindahin satu monsternya ke darat. Mm-hmm. Nah, terus. Aduh. Monsternya pindahin. Apa? Oh, iya. Yang di ujung. Ya, monsternya pindahin lagi. Gini? Iya. Gitu. Nah, iya. Monsternya taruh situ. Nah, iya. Dua aja, Bu. Lah kan kita menyeberangin si Angel. Kebalik. Monsternya balikin satu, Bu. Ini balikin satu. Monsternya balikin satu, Angel kita bisa nyelarik dua. Angelnya sekali dua, Bu. Satu aja, Bu. Gas. Gas. Dua aja, Bu. Dua. Dua sih. Gak muat, perahunya gak muat. Ayo, Bu, dua, Bu. Nah, Angelnya dua. Turun dua. Terus? Apa? Monster buat satu. Makan. Nanti dimakan, Bos. Dimakan. Monsternya dibawa satu aja, Bu. Oke, Angelnya di perahu, Bu. Terus yang itu jemput Angel lagi, Bu. Ini Angelnya satu, Mat. Dimakan. Makan dulu, Bu. Satu aja monsternya, Bu. Makan lagi. Kan saya bilang tadi yang itu. Ayo dong. Gimana? Capek banget ya. Baca lah. Bingung ya? Ayo, yang terakhir Angelnya siapa yang mau? Angelnya, Bu. Angel. Pergi dulu, pindah lagi, pindahin dulunya. Dulunya pindahin. Nah, pindahin ya. Pindahin dulu, nah. Pindahin. Terus? Oh, ininya, Bu. Nah, itu. Ya, Bu. Tadi makan.
Enggak, Bu. Langsung ke sana, Bu. Kalau tuh tadi ya. Kan makannya biasa. Tadi makan. Dimakan tuh sendirian dia. Ributin aja, Bu, ributin. Ributin. Ini udah selesai belum ya? Kali kan nggak bisa berbalik tuh. Gimana dong? Tidak tahu. Udah salah sih, udah salah ini. Dimakan. Nyerah ya? Dan nih nyerah nih. Ada yang bisa? Ya udah nyerah dah. Angelnya, bu, angelnya ikutin angelnya. Angelnya kenapa? Oh, itu nanya nah. Gini. Angelnya, ya Angel. Nah. Terus? Itu. Pindahin lu, nah pindahin. Terus? Pindahin. Bawa monsternya, keluarin. Gue Angelnya. Gini. Monsternya satu, keluarin, Angelnya dudukin bawain. Nah. Angelnya, Bu. Tergame dekat. Nah, keluarin monsternya, nah. Udah dong, berarti udah, kok bisa? Berarti udah aman ya? 2 menit lebih juga, Bu. Itu perahunya juga pindahin berarti, Bu. Pindahin juga perahunya. Gimana cara pindahin? Kenapa tuh? Oh, gak bisa. Gimana juga dong kalau gitu. Masara harus kesana juga, Bu. Iya, Masara kesana juga. Masara gimana? Kesana juga, Masara, Bu. Semuanya dibawa ke sana dong. Iya, kayaknya di sekarang semuanya udah, Bu. Bisa, Bu. Ya, tapi minta cie-nya udah lama. Berarti bukan nyelamatin Angela doang, Bu. Nyelamatin Masara juga. Masara juga. Kasian dia ditinggalin. Iya, di ghosting. Berarti dia nggak mau di ghosting, Bu, bonsernya. Sebenarnya nggak mau di ghosting, Bu, makanya dia mau menang, Bu. Berarti tadi berapa langkah tuh algoritmanya harus dia bisa nyebrang ke tujuannya? 1, 2, 3, 7, Bu, kalau nggak salah ya. Emang dihitungin. 12. Ada 14. Ada 14 sebenarnya. Nih yang jawab 14 tahu dari mana deh? Tadi ngitung, Bu. Ngitung apa udah tahu jadwal ini jadi apa jawabannya? Tadi kan ada yang ngomong tuh, Bu, 14. Enggak ada. Enggak ada tuh. Ini. Ini langkah-langkahnya ada 14. Nah, ini. Ini jawabannya di sini ya. 14, Bu. Jawabannya ada di sini, ada di slide juga. Kok ngelek? Oh. Oh, kanibal, Bu, bukan monster, Bu. Iya. Oh, kanibal dia. Manusia juga berarti ya? Ya itu tadi kan game-nya udah tanya di Upin itu. Yang di Upin itu. Akarnya bulu-bulu. Bulu. Yeah. Bu, itu ya kayak orang yang pulu-pulu deh, Bu. Iya, kayak orang pulu-pulu. Pulu-pulu. Kayak yeah. Yang diupin-upin, Bu. Nah, itu kurang lebih ya. Jadi, kalau ditanya algoritma itu apa, ya kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi, langkah-langkah yang paling cepat, yang paling efisien, yang paling efektif, terstruktur, dia harus ngapain dulu, nah itu dipanggilnya algoritma. Jadi nanti tujuannya ya itu tadi untuk mencari solusi dari masalah yang kita lagi hadapin gitu. Itu salah satu wujud dari algoritmanya itu seperti apa. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Bisa dipahami ya untuk dasar algoritmanya. Nanti mungkin karena udah jam segini kita bisa pending untuk slide berikutnya, nanti kita belajar di konsep struktur data di pemrograman Java ya. Mungkin minggu depan. Oh ya, minggu depan berarti kan 5 berarti tanggal 12
itu kan genap, kemungkinan saya ngajarnya dari rumah ya. Jadi Rabu depan kita bisa offline ketemu di kampus, insya Allah gitu ya. Oke Bu. Oke Bu. Jadi nanti untuk belajar struktur data di minggu depan kita belajar secara online dulu ya. Sekalian nanti saya juga persiapin, minta tolong anak karyawan buat install NetBean-nya dulu. Nanti mungkin di grup dalam waktu dekat saya infoin untuk Google Drive biar kalian bisa install NetBean-nya di laptop kalian masing-masing, yang bagi yang sudah ada laptop di rumah gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita close. Tadi yang belum diabsen siapa? Yang belum absen ngomong. Yang belum absen tadi siapa? Coba. Saya Bu. Ini saya. Siapa? Sebutin namanya. Atas nama Kamer Bu. Kamer ya? Kamer Perangin-Angin ya? Iya. Kamer tinggalnya di mana posisinya? Di Jakarta Timur. Jaktimnya di mana? Di Cakung. Orang Cakung ya. Dulu background-nya apa? SMA Negeri 45 Jakarta, IPS. 45 ya? Iya. Oke, anak IPS ya. Iya. Terus siapa lagi yang tadi belum absen? Yang saya panggil. Siapa? Khairi Syahria. Oh, Khairi. Ya, Khairi dari mana? Dari Jambi, Bu. Oke, Jambinya mana? Maaf, Jambinya? Oh ya, tadi kayak ada Jambi juga, siapa ya? Ahmad Fahri Rehan ya, Jambi juga ya. Dulu background-nya apa, Khairi? Maksudnya, Bu? Sekolah asal SMA-nya? Oh, dari Man Insan Cendekia, Bu. Oh, Insan Cendekia. Cendekia mana nih? Tapanuli. Iya. Yeah. Okay. Udah selesai. Sini kira-kira. Nanti aja tadi ada. Oh, dari Tapanuli ya. Oke, okay. Background-nya dulu apa? IPA IPS? Khairi. IPA, Bu. IPA. Iya. Yeah. Okay. Banyak juga ya anak IPA ya. Terus siapa lagi yang belum diabsen tadi? Udah ya. Jadi nanti yang lain itu, oke, banyak juga nih yang udah join. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya close. Bu. Heidi, kenapa? Untuk tool ya Bu, kan tadi katanya pakai NetBean ya Bu. Nah misalkan kita udah nyaman pakai tool yang lain, misalkan kayak Visual Studio Code. Itu gimana, Bu? Enggak apa-apa sih. Yang penting nanti ketika udah apa ngerjain tugas ujian ataupun saya minta capture-annya, saya minta videonya bagaimana logika jalannya dalam menyelesaikan ujian yang saya berikan, itu nanti terjawab sama gitu. Enggak apa-apa. Boleh aja. Gitu. Ya. Sama satu lagi boleh, Bu? Kalau untuk data science itu lebih ke programming atau coding atau pakai software, Bu? Kita pakai software nanti belajarnya kalau data science. Terus kita minimal ngejauhin coding mungkin ya. Jadi kita udah basisnya nanti pakai GUI aja ya, Graphic User Interface, nanti tinggal klik aja. Yang penting output yang diharapkan itu sama gitu. Kalau coding, mungkin nanti ada mata kuliah khusus, mungkin pemrograman mobile, ya, mobile programming. Kemudian misalnya kalian belajar untuk bikin sistem atau pakai simulator-simulator khusus dalam penyajian nanti, misalnya untuk mobile programmingnya, ya, untuk mobile applicationnya itu boleh-boleh aja. Tapi kalau data science kan kita tujuannya akhir itu kan untuk hasil analisa yang akan kita sajikan apa. Nah itu nggak harus banyak coding gitu kalau bisa. Yang penting analisanya udah benar, terus penyajian visualnya oke,
karena itu yang akan bisa biasanya lebih terpakai di perusahaan ketika nanti kalian udah bekerja. Nanti nggak dilihat tuh codingannya seperti apa, kalau visualisasi seperti itu. Yang dilihat itu penyajian datanya menarik apa tidak. Itu yang akan kita tekankan, biasanya kayak gitu. Ibu, ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Satu, dua, tiga. Cukup ya. Oke, udah waktunya makan siang juga ya. Yang bagian muslim mungkin bisa juga silakan sholat zuhur. Semoga materi yang hari ini kalian pelajari bisa bermanfaat. Minggu depan insya Allah nanti kita ketemu lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.